PAS dianggap sebuah parti yang tidak boleh dipercayai susulan penafian dokumen tular, mewajarkan parti itu dilabel sebagai Ahlul Nafi atau kumpulan yang suka menafikan sesuatu yang benar. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata penafian yang dibuat bekas partinya itu juga adalah bukan satu perkara baru, sebaliknya telah diamalkan beberapa kali sebelum ini, termasuk ketika beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat. Mahfuz merujuk peristiwa dia diarahkan untuk membuat kenyataan menafikan gerakan UG antara pemimpin PAS dan pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi secara tertutup. Bagaimanapun, dia akhirnya terpaksa memohon maaf setelah bekas Perdana Menteri itu sendiri membuat pembongkaran. Mahfuz turut memberikan satu lagi contoh membabitkan klip audio tular melibatkan Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz yang dinafikan pimpinan PAS dan akhirnya diakui sendiri kebenarannya oleh anak kepada bekas Mursyidul Am PAS itu. Ahli Parlimen Pokok Sena turut mencabar kepimpinan PAS untuk membuat laporan polis kiranya isu ini tidak benar seperti yang dilakukan dalam beberapa isu lain sebelum ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang bercakap kepada pemberita sebelum ini berkata, tiada kewajaran untuk membuat laporan polis kerana ia sekadar surat layang.